ada tipsnya tersendiri, tidak asal-asalan, ngono lho lur. Nah nih, pokoknya nengke lur. Sekali lagi diingat-ingat, memandikan perkutut pakai wabarakatuh, sedulur kumania dimanapun anda berada. Pada sore ini saya ingin memandikan perkutut pakai air leri atau pesusan beras dulu. Nah ini perkututnya apa, biar jinak, biar badannya itu kesep alias singsep dan sehat. Manfaat air leri sendiri itu sebenarnya itu terapi biar perkutut itu fresh dulu, air leri. Nah ini perkututnya sudah mapan, semapan dulu, seneng dulu nih. Biar cepet gacor syarat dinake ya lur ya. Tot wae abus banyu lari tot. Eh. Nah, dinge nek ngene iki lho. Nah, cekel. Dilos-los. Nah, ini. Perkutunya bagus dulu sik rada nedak sithik lah ketok. Nah, ini dulur. Perkutunya ganteng, gagah koyo aku dulur. Nah ini mau saya mandikan pakai air pesusan beras. Manfaatnya luar biasa untuk burung perkutut dulur. Nah ini dulur, cepet ngene tak, terus ngene dulur, dilos-lose, dipijetise. Baik dipijeti, perkutut ini nak sering dirawat. Menurut Vicky yuk seneng dulur, mendorong, ini katanya mendorong, kita tak celuknya yuk ramai buruk dulur. Tak pusing. Nah ini air leri pesuan beras itu perkutut model apapun, bulunya model apapun itu bisa basah. Karena ada kan perkutut yang dimandikan pakai air biasa itu bulunya ada yang tidak basah kan ada. Kalau air leri warna putih ini pesan beras ini bisa basah semua. Ini telur. Ini manfaatnya luar biasa banget loh. Makanya kalau memandikan itu pakai banyu leri, air pesusan beras dulu. Nah, ini nanti proses perenangan juga, nanti direnangkan juga dulu perkutut itu sudah dimandikan, basah kuyup. Terus direnangkan biar apa itu, kalau manggung itu bisa betah dulur, tenan iso betah, nafasnya orang ngono dulur, jadi ini kuat. Ini dulur, perhatikan perkututnya Cina ini dulur, karena apa, kita sering dilus-lus, nak mau ditoke we yang gelap gerak dulur. Nah ini untuk ngasih vitamin atau ngasih kacang hijau, biasanya aku besok dulu, besok sore. Ini tadi kan memandikan aja dulu dulu pakai air leri dulu. Nah, ini. Biar tak hipnotis manuk ben turu dulu. Manuk kan ngunuk dulu, berarti itu sih turu tenan. Weh merem ya turu. Wes kue pokoknya rasa nanti-nanti kue turung ngimpio wes. Ini dulur perkututnya sangat bagus sekali nih, kalau nggak percaya ini dulur perkututnya jinak, seneng dulur mandikan pakai air ini toh, perkutut seneng tenan, bisa jinak, badannya bisa kenceng-kenceng, keset, fresh rayo menotot. Nah itu dulur, pokoknya untuk ini toh manfaatnya itu untuk menghilangkan kutu pada perkutut juga bisa, manfaatnya luar biasa sekali, jarang ada yang tahu dulu. Nah, ini air pesusan beras atau air leri atau ya tak los-los niki ya orang anu ya orang mebur dulur ini.
wis iso dadi calon juara ya top yo. Heeh. Calon juara. Nih, kutut ngene yo gelem turu dulur. Ngene iki pakai sugesti dulur. Ngene iki yo ora gelem ebur iki. Ora percaya iki aku kok yo ngapusi dulur. Ini karena perkutut yang sangat disayangi, dibele-bele. Biasanya itu ini dulur. Perkututnya mendoro nih. Tidur perkututnya. Perkutut kalau tidur itu ada yang merem, ada kalau khusus perkutut ini melek. Nah, ini tidur sebenarnya ini dulur nih. Tidur nih. Nah, enggak mau terbang toh. Ini nak tak untal kayak gini ya mebur dulur neng kutut ini kan pinter nengke mana dulur madang-madang apaan tak ding kutut yang bagus ya kayak gini dulur yang mendoro ini ada jurusnya dulur agar perkutut kita bisa mendoro kayak gini kalau dimandikan mau ngepleh-ngepleh kayak gini dulur ini kayak gini dulur. Ini ada tipsnya tersendiri, tidak asal-asalan, ngono lulur. Nah nih, pokoknya nengke lur. Sekali lagi diingat-ingat memandikan perkutut pakai air leri atau air dari pesusan beras ya dulur ya. Semoga bermanfaat, dipraktekkan di rumah, cuma ditonton tok ya ditonton di like, komen, share, terus dipraktekke. Insya Allah engko jenengan duwe kutut jos-jos ya dulur ya. Wis ngono sik ya dulur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.